Saudara bersedia mengucapkan sumpah? Bersedia. Nanti mau dijawab juga ya. Menurut agama apa? Ini jangan diikuti ya. Saya selanjutnya saya perlu mengingatkan bahwa sumpah yang akan saudara-saudari ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, terutama tanggung jawab terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, manusia dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Selanjutnya, agar saudara-saudari mengikuti dan menirukan kata-kata saya dengan hikmat. Naskah sumpah atau janji. Tolong ikuti ya. Nanti sesuai. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan melaksanakan tugas dan kewajiban saya. Akan melaksanakan tugas dan kewajiban saya. Ini untuk KBIT. Sebagai Kepala KBIT Al-Amin. Untuk Kepala TPA IT. Sebagai Kepala TPA IT Al-Amin. Sekarang untuk SMP IT. Sebagai Kepala Sekolah SMP IT Al-Amin. Selanjutnya untuk yang SMK. Sebagai Kepala Sekolah SMK Al-Amin. Sebagai Kepala Sekolah SMK Al-Amin. Sekarang diikutin semuanya. Dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baiknya. Sesuai dengan. Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa saya. Dalam melaksanakan tugas. Dan wewenang. Akan bekerja. Dengan sungguh-sungguh. Jujur, adil, dan cermat, demi kemaslahatan umat, serta mengutamakan kepentingan negara Kesatuan Republik Indonesia. Ulangi, kepentingan negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekali lagi kita ulangi, kepentingan negara Kesatuan Republik Indonesia. Daripada kepentingan pribadi atau golongan. Penandatanganan berita acara sumpah atau janji oleh yang diambil sumpah dan saksi. Saksi pembina Ustaz Suren. Oh, pembina berdua. Dilanjutkan dengan Ketua Yayasan untuk tanda tangan. Silakan mundur.
persilakan kepada pembina, Ustadz Suryani dan Ustadz Jumantil. Tutup pintu tangannya. Silakan Ustaz Jumatil. Biarkan maju kembali.